pemirsa malam. Melek terus. Tahan ya. Wes. Kurang deket. Kurang deket tuh. Wes. Aku malu. Aku geli. Berliana, aku malu. Aku mau. Dompet. Kenapa nih? Ini kenapa? Kok mati lampu sih? Kok tiba-tiba mati lampu? Wah, ini enggak suka nih. Ini kayak lagu ya? Bukan gitu. Bukan, tapi mati lampu kayak Indonesia lawan Malaysia tadi nih di Indonesia Open nih. Hah? Yang benar. Mati lampu. Iya, mana mungkin kan event internasional. Lah, namanya mati lampu tadi beneran aku baca. Ada nazar kali. Enggak, bukan itu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Hop, itu nanti enggak usah masuk ya. Ini penyanyinya ini sering hilang ya. Iya. Nyasar. Ini beneran ini. Indonesia lawan Malaysia di Indonesia Open 2023 itu secara mendadak mati lampu kayak gini. Ah, hoax. Loh, kok hoax gimana? Indonesia? Ada buktinya enggak? Nah, ini ada videonya, ada videonya kiriman dari netizen nih. Nih, Indonesia kiriman Open. Dari Etiara Sofi nih. Etiara Sofi. Oh iya. Itu Indonesia Open apa? Open. Hampir. Itu pertanyaannya open ya. Berling, kamu kurang-kurang ya nanya-nanya ke aku ya. Kau pertanyaanmu ini kadang-kadang suka-suka ini ya, suka-suka menceburkanku dalam jurang. Ini aku mau nyalain dulu ya, kalian diem. Ya. Aku berdoa dulu. Bisa nih. Ngop. Yalah. Wajah Berli yang mencerahkan hari-hari kita. Aduh. Berli ternyata selain kamu cantik, kamu juga bisa nipu banyak orang. Oke, berita update berikutnya ini tentang Rihanna, bukan penyanyi. Itu Rihanna dan Rihanni yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan hingga 35 miliar. Wow. Ada banyak apa tuh ya? Itu dia nipu apa sih, friends? Itu. Jangan-jangan. Jangan-jangan kita bareng. Jangan-jangan kita baca skrip yang sama. Beli handphone, tapi digelapkan. Apa itu? Oh, mati handphonenya. Bukan. Untuk. Katanya digelapin. Bukan, orang-orang mesen handphone gelap. Tapi nggak dikasih barangnya. Oh, penipuan-penipuan gitu ya. Oh ya, itu udah ditetapkan sebagai tersangka si Berarti Rihanna udah ketemu, dan si Rihanna ini. Berduanya udah ketemu? Belum. Belum. Tapi udah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, okay. Ini selanjutnya ada Presiden Jokowi yang posting tentang Putri Aryani yang mendapat tiket emas di America Got Talent. Pak Jokowi. Lagi-lagi. Kapan dia posting aku ya? Pak Jokowi? Ya nanti, mungkin semoga, nanti ya. Semoga. Ya amin. Ya, tapi seneng banget ya kalau misalnya prestasi anak negeri itu diapresiasi oleh kepala negara. Betul, ini Putri Aryani ini gak cuma dapat apresiasi dari Presiden Jokowi, tapi juga dapat apresiasi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Pak Nadiem Makarim untuk bersekolah di Juilliard. Nah, ini ada ya. Artikel Nadiem Makarim beri Putri Aryani beasiswa untuk bersekolah di Juilliard School di New York. Ya. Keren banget. Okay. Terima kasih, Pak Nadiem. Apa? Aku nangis waktu ngelihat video si Aryani itu. Aku juga sama, sambil ngupas bawang soalnya. Waduh, itu kan karena ngupas bawang. Oke, warga malam jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan Argentina lawan Australia hari Kamis 15 Juni 2023 jam 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Net TV. Ketemu lagi besok sama kita bertiga waktu Indonesia Malam live pukul 21.30 hanya di Net TV. Oke. Waktu Indonesia Malam. Melek terus, tahan ya. Bye-bye. Mas, saya sini, mas.